Manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, dan manusia yang memberikan contoh tauladan kepada umatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperingati hari kelahirannya? Kalau para ulama, para wali-walinya Allah meninggal dunia, itu yang diperingati adalah hari wafatnya, yang dikenal dengan haul. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW yang diperingati ini adalah hari kelahirannya. Tidak ada satupun manusia selain Rasulullah yang diperingati hari kelahirannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah ini adalah kehadirannya, kelahirannya diulurkan oleh makhluk-makhluk Allah, tidak saja di langit tetapi juga di bumi. Kelahirannya dinanti-nantikan oleh umat manusia, dinanti-nantikan oleh makhluk-makhluk Allah semuanya. Allah menceritakan di dalam tiba fahdazal arsyu qawdan wastibsyara, ketika Allah memberikan kabar kepada seluruh alam semesta beserta isinya akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahdazal arsyu qawdan wastibsyara, aras itu berguncang karena begitu senangnya diberikan kabar oleh Allah akan lahir sosok manusia yang bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahdazal arsyu qawdan wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtala'at as-samawati anwara wa tajri malaikatu tahdhiban wa tamhidan wa istighfara. Ketika Allah memberikan kabar akan datangnya makhluk Allah yang mulia ini, arsy itu bergoncang sehingga sananya Allah semakin kokoh dan semakin kuat. Kemudian bintang-bintang di langit dan bulan bersinar begitu terangnya. Malaikat-malaikat itu bergemuruh mengucapkan takbir, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat begitu gembira, bergemuruh suaranya mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat takbir dan istighfar untuk memohon ampun kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum lahir di dunia ini, Allah sudah memberikan kabar kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di dunia ini. Begitu gembiranya, walam tazalumu utawaan ba'am min fadlihi wa fadli ila nihayati tamani hamli fadal masyadda bismahu bihidni rabbil khal wa ma'adil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-rabbu fi tamani. Allah mengibaratkan Rasulullah ini ketika ibunya sudah merasakan perutnya sakit, tanda-tanda akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lahirlah sosok manusia yang istimewa, sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-rabbu fi tamani. Beliau Rasulullah dilahirkan dari ibunda Aminah dalam keadaan sujud, syukur dan mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan cahaya wajahnya terang benderang bagaikan rembulan yang bersinar di tanggal 15. Ini adalah bentuk kemuliaan-kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله memuji Rasulullah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Setiap umat, setiap manusia dikirim oleh Allah manusia, manusia yang terbaik untuk menjadikan contoh bagi umatnya. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Rasulullah untuk memimpin kita umatnya. Maka yang kita harus jadikan panutan adalah
ibunya para rasul. Kalau Nabi Ibrahim Abul Anbiya Al-Mursalin, ayahnya para nabi dan para rasul. Dua sosok manusia ini dipilih oleh Allah menjadi manusia yang istimewa. Dari 124.000 para nabi dan para rasul, kita umat Islam diperintah oleh Allah untuk beriman kepada 25 nabi yang dimulai dari Nabi Adam dan ditutup dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 itu dipilih oleh Allah menjadi 25. 25 itu dipilih lagi oleh Allah menjadi 5 yang termasuk dalam ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 manusia yang terbaik dipilih lagi oleh Allah menjadi 2, yaitu Nabi Ibrahim dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 2 nama ini setiap hari kita sebut di dalam solat kita, yang kita sebut dengan solat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim.